Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi pada Senin pagi menggelar supervisi e-library se-Provinsi Jambi. Pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas DPAD Provinsi Jambi, Syamsyur Rizal. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 8 hingga 9 Mei 2017. Pembukaan juga dihadiri oleh jajaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan karena peranan teknologi di dalam perpustakaan sangat diperlukan, mengingat perpustakaan sangat erat kaitannya dengan informasi yang dibutuhkan pengguna. Oleh karena itu, perpustakaan harus dapat menyediakan informasi dengan cepat, tepat, dan mudah. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, perpustakaan juga dituntut untuk lebih efektif, dinamis, cepat, tepat, dan sistematis dalam segala hal, baik dalam pelayanan maupun sumber informasi yang disajikan, mengingat tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan informasi yang tinggi dan didapat dengan sangat cepat. Dengan adanya kegiatan supervisi e-library, diharapkan dapat mendorong perkembangan perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke arah perpustakaan terotomasi dengan harapan ditingkatkan menjadi pelayanan koleksi digital atau digital library. Dan yang melatar belakangi kegiatan supervisi ini adalah penerapan teknologi informasi akan dapat memberikan nilai tersendiri bagi perpustakaan dan bagi institusinya. Maka perpustakaan haruslah siap menghadapi tantangan globalisasi zaman, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan kompetensinya. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Syamsyur Rizal, menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh semua pihak, sehingga acara bisa terselenggara dengan sukses. Library ini memang sengaja kita undang kabupaten dan kota, yang mana setelah masuk 2017 ini kita OPD baru, banyak peserta yang dari kabupaten kota perlu kita memberikan pemahaman tentang library, tentang pelayanan perpustakaan baik di kabupaten dan kota. Dengan diklat ini, dengan bimbingan selama 3 hari ini, kita harapkan mereka dapat memahami dan memberikan pelayanan secara teknologi, secara sistematis dalam pelayanan perpustakaan di kabupaten dan kota. Kemarin kita tanggal 5 bulan 5 kemarin telah mengundang duta baca ke Jambi, yang mana itu tujuannya kita untuk meningkatkan minat baca seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi, dan perpustakaan siap untuk memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik buku-buku ataupun mencari literatur dalam membuat tugas, dalam persiapan ujian seminar maupun ujian tesis di dalam perkuliahan ataupun sekolah mereka. Kami di Perpustakaan Provinsi selalu mendorong perpustakaan-perpustakaan yang ada di kabupaten kota untuk mengembangkan, untuk memberikan pelayanan yang ada di perpustakaan, baik pun terhadap koleksi-koleksi bukunya ke depan. Bahtiar AB, Jambi TV.